kasih. Kampung nama tempatan sih. Aspirasi bangsa. Menteri, ya. Sejauhnya apa sudah ada kejelasan terkait jalan inspeksi sama desa dari kelurahan? Kita baru mengajukan, tapi sepertinya Kades belum memproses. Tapi Kades sudah bergerak, tapi baru awal ya, baru mengumpulkan kami, baru mencari informasi. Tapi sebetulnya Kades itu kan bisa lebih daripada itu, karena Kades kan yang paling tahu tentang seluk-beluk jalan desa, tanah khas desa. Nah, dalam urusan kereta api ini, samping kereta itu kan ada jalan inspeksi atau jalan pengamanan. Sampingnya lagi itu kan ada jalan desa. Di sini jalan desanya hilang. Kita sudah memberitahu sama Pak Kepala Desa. Mestinya Pak Kepala Desa langsung bergerak cepat ngurusi. Nah, kemarin sudah mengumpulkan warga. Nah, itu pun kita bantu dengan pengacara. Mungkin bisa dijelaskan terkait acara inspeksi yang dilakukan ke market itu bagaimana? Iya, kami dari pemerintah desa menindaklanjuti sebagaimana aspirasi dan pertemuan dengan warga. Dan kemarin kita sepakati, satu, pemerintah desa akan melengkapi informasi terkait dokumen saat administrasi. Yang kedua, pernyataan yang lebih kredibel ataupun lebih bertanggung jawab terkait dengan mantan atau warga kita yang mengetahui betul, salah satunya Ibu Semantina, mudah-mudahan beliau bisa memberikan bantuan informasi. Dan yang ketiga, ternyata permasalahannya tidak hanya di situ. Kita ingin memperjelas banyak atau ada ika atau patok-patok yang kita tidak tahu itu apakah milik dan sebagainya atau dan sebagainya, tapi itu masuk di wilayah warga, tanah warga ataupun sawah warga. Nah, ini kita ingin klarifikasi, minta konfirmasi keberadaan patok atau IK ini di mana, atau siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang punya kewenangan di situ, baik nanti di bagian perkeretaapian, proyek perkeretaan ataupun proyek jalan tol. Ya, ini karena kami butuh informasi karena ada keluhan dari warga kami, begitu. Selanjutnya setelah semuanya terkumpul bagaimana Pak? Mungkin? Kalau semua data secara artinisasi Pak ataupun informasi pernyataan ataupun hal-hal yang mendukung untuk bisa terakumulasinya persyaratan untuk bisa kita jadikan dasar kita matur ke pihak yang lain, ya itu akan kita lakukan untuk bisa hal tersebut kita lakukan. Kemudian untuk diundang gitu ya. Kalau nanti sudah data dan sebagainya kita sudah terkumpul dengan maksimal, informasi dengan maksimal, maka kita akan mengundang beliau-beliau yang terkait dengan proyek yang ada di Desa Donodan. Termasuk ya dari pihak apa ya, masyarakat sendiri yang. Iya, masyarakat akan kita ya. Undang bahwa kita sudah memfasilitasi dan mempertemukan pada masyarakat yang berdampak khususnya. Oke, mungkin masker enggak? Pak. Kasih terkait dengan aspirasi.